جمال نور المصطفى وفى لنا بالوفا. جمال نور المصطفى وفى لنا بالوفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله، kita telah sampai pada الفصل الثاني، pembahasan yang kedua tentang al-lahnul khafiyyu wal-lahnul jaliyyu, lahan khafi dan lahan jali. Wa yuqsadu bil-lahni huna al-khata'u wal-mailu an-shawab. Yang dimaksud dengan lahan di sini adalah al-khata', kesalahan, yaitu kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Atau mail an-shawab, atau berpaling dari kebenaran. Itu yang disebut dengan al-lahan. Lahan nau'an, memiliki dua macam. Jaliyun wa khafiyun. Jali yaitu nampak, khafi itu yang tidak nampak. Jadi ada kesalahan yang nampak, kesalahan yang tidak nampak. Kesalahan besar atau kesalahan kecil. Amal jali, adapun kesalahan yang nampak ini, ada beberapa catatan. Yang pertama, kesalahan yang nampak ini dapat terlihat, dapat terdengar, dapat terpantau oleh ulama ahli qiraat ataupun oleh orang awam. Jadi orang awam ini bisa mengetahui kesalahan yang jali, kesalahan yang nampak. Di mana kesalahan jali ini? Wa yakunu hadzal lahnu fi mabna al-kalimati kaman baddala harfan bi harfin. Adanya kesalahan yang nampak ini adalah pada bentuk kalimat, seperti merubah satu huruf dengan huruf yang lain. Contohnya al-mustaqim menjadi al-mustaqim, dari sin menjadi as-sa. Itu perubahan huruf, itu dapat diketahui oleh para ulama ahli qiraat maupun orang awam. Yang keduanya au fil harakati was-sukun, adanya perubahan dalam harakat dan sukun. Seperti merubah beberapa harokat menjadi harokat yang lain. Contohnya, an'amta alaihim menjadi an'amtu alaihim atau an'amti alaihim. Perubahan dari harusnya fathah menjadi dhammah. Nah, ini termasuk ada pada kesalahan yang nampak, kesalahan besar. Yang mana ini perkara haram, diharamkan bil ijma' menurut kesepakatan para ulama. Sawa'an ghayyara al-ma'na aw ghayyara al-i'rab am lam yughayyir. Sama saja kesalahan ini, baik itu merubah makna atau tidak merubah makna. Maknanya sama, tapi hurufnya berubah. Meskipun maknanya sama, itu termasuk kesalahan yang besar, kesalahan yang nampak, yang haram, yang tidak boleh dibacakan. Jika dalam keadaan tertentu, itu keadaan dalam keadaan seseorang yang membacanya itu alim, dia tahu hukumnya, dan amin, dan dia sengaja membaca itu. Jika dia itu alim, dia tahu, kemudian amin, dia sengaja, maka ya'tham, maka dia berdosa. Amlam yughayyir, atau tidak merubah makna, atau tidak merubah i'rab. Ya, dalam pembahasan nahu, memang di situ kedudukannya masih fa'il misalkan. Tapi karena dirubah hurufnya, atau dirubah harokatnya, dari ta jadi ti, atau jadi tu, tetap saja itu termasuk kesalahan yang nampak, kesalahan yang besar, yang tidak dapat ditolerir. Adapun kesalahan yang dapat ditolerir, kesalahan yang tidak nampak, yaitu dikatakan khafi. Nah, itu hanya para ulama ahli qiraat yang dapat mengetahui hal-hal yang kecil atau kesalahan yang kecil ini. Tentunya ada pada sifat huruf. Itu yang pertama. Dan yang keduanya,
tidak merubah makna. Ini tidak merubah makna dan ada pada sifat huruf, ini termasuk kesalahan yang tipis atau kesalahan yang ringan atau yang tidak tampak, hanya tampak pada ulama ahli qiraat saja. Seperti contohnya tidak ditebalkan sifat isti'la atau tinggi atau itba pada huruf ta. As-siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, menjadi ihdinas siratal mustaqim. Atau yang harusnya tebal, ar-rahmanir rahim, menjadi ar-rahmanir rahim, tidak terlalu tebal. Hal yang seperti ini ma'fu, dimaafkan. Juga atau pula perkara yang berkaitan dengan terkib ba'dil kalimat, bertemunya satu huruf dengan huruf yang lain seperti ikhfa, izhar, itu termasuk kategori yang jika ditinggalkan la ya'tham, tidak berdosa. Yaitu kesalahan yang kecil, kesalahan yang tidak nampak. Seperti seorang membaca ikhfa, contohnya liman kana yarjullah, liman kana, menjadi liman kana. Hal yang seperti ini tidak wajib hukumnya di dalam ilmu tajwid. Itu perlu menjadi catatan. Akan tetapi hanya diberikan apa teguran, harus belajar ilmu tajwid. Seperti takrir ra'at, getaran dalam huruf ra'al rahman, berapa itu patokannya, itu hanya ulama-ulama ahli qiraat yang bisa. Atau taghlidhil lamat, menebalkan huruf lam Allah dan lain-lain. Wa ishrabiha sautal gunnah, contohnya al-alamin. Banyak orang yang baca al-alamin, ada gunnahnya, nah, dan lain-lain. Hal yang seperti ini termasuk kategori kesalahan yang khafi, yang tidak nampak. La yutasawwaru an yakuna fardhu ainin, tidak dapat dibayangkan atau tidak masuk kategori fardhu ain. Setiap orang yang baca Quran harus memakai hukum ini, tidak. Bal huwa mustahabun, perkara ini sunnah yang menjadi keindahan di dalam membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam, wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمال نور المصطفى وفاق